Untuk para pengunjung yang mana menikmati juara-juara makanan yang disediakan untuk kami dan pihak. Ke ruang udara. Sekarang ini terdapat satu kali pesawat Superlink yang telah pun diterbangkan, dan juga sekarang ini terlihat sana terdapat tiga kali penerjun bebas telah pun terjun dari pesawat. Lebih kurang jam 9.40. Pandangan yang indah di atas sana. Ya, bagaimana penerjun-penerjun untuk sehingga mendarat di kawasan yang dibenarkan. Pameran helikopter yang kita bawakan dan juga pasukan tentera udara Diraja Malaysia dan juga pasukan gerakan udara polis Diraja Malaysia. Tiga hari. Selamat mendarat di kawasan Markas Udara.